Atau bapak aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati pimpinan sekaligus Presiden Buruh Pak Said Iqbal, Pak Andik Ghani, serta seluruh rekan-rekan pimpinan Konfederasi dan Serikat Buruh serta rekan-rekan media. Alhamdulillah hari ini adalah hari ulang tahun buruh internasional. Dari hasil pemantauan yang kita ikuti, hari ini ada kurang lebih 71 titik yang diikuti oleh kurang lebih 121 elemen dan puluhan ribu buruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satunya hari ini rekan-rekan buruh yang ada di Jakarta melaksanakan kegiatan di Istora Senayan, walaupun sebelumnya tentunya melaksanakan kegiatan dalam rangka memperjuangkan hak buruh, kesejahteraan buruh, perlindungan, dan tentunya hal-hal lain. Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman Serikat Buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Hari Buruh Internasional. Kemudian dalam kesempatan ini, tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh, karena apapun beliau-beliau semua, rekan-rekan buruh semuanya adalah motor penggerak pembangunan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di angka 5%, nomor 2 di dunia, dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh, dan tentunya ini juga membuka ruang investasi bagi Indonesia. Saat ini investasi kita bertumbuh kurang lebih 1.400 triliun. Ini juga menambah lapangan kerja 1,8 juta. Dan tentunya kita harapkan ini semua bisa terus bertumbuh, hilirisasi bertumbuh, kalau stabilitas Amtibmas berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih atas kolaborasi seluruh stakeholder, seluruh teman-teman buruh dalam menjaga stabilitas Kamtibmas yang ada. Kemudian terkait dengan Hari Buruh Internasional yang dilaksanakan hari ini, Polri akan terus berjuang untuk mengawal hak-hak rekan-rekan buruh. Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuan terkait dengan ketenaga kerjaan, sengketa-sengketa yang ada, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan. Demikian juga dengan teman-teman buruh yang di luar negeri, tentunya kita juga memberikan perlindungan yang sama. Kita terus mengembangkan atas kepolisian untuk bekerja sama dengan teman-teman di luar negeri untuk bisa memberikan perlindungan terhadap buruh-buruh migran kita yang ada di sana, yang mungkin terdampak oleh masalah hukum, kemudian tertipu, ada penganiayaan, dan hal-hal lain yang harus kita perjuangkan. Dan alhamdulillah, saat ini itu terus kita kerjakan. Kemudian, ada satu hal yang mengembirakan hari ini, tadi atas kesepakatan dari seluruh rekan-rekan konfederasi, dan ini juga bagian dari institusi Polri untuk terus mengawal terkait dengan masalah
perburuan, masalah hak-hak yang terus mereka perjuangkan. Tadi di dalam sepakat bahwa teman-teman pimpinan konfederasi dan serikat menunjuk Bung Andi Gani untuk menjadi staf ahli Kapolri di bidang ketenagakerjaan. Jadi saya ucapkan selamat, dan ini kita harapkan tentunya menjadi hadiah spesial untuk teman-teman buruh, sehingga ke depan kesejahteraan buruh, apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh, dan hal-hal lain yang tentunya saat ini terus diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Buruh Internasional. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.